Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Arya Solusindo. Di kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Toyota Land Cruiser V8. Ini agak susah dicari di pasaran saat ini ya, di bulan 8 ini unit ini tidak begitu banyak ya kita temui di showroom mobil bekas. Ini saya temukannya dengan kondisi ataupun dengan platnya bukan Jakarta, walaupun mobil ini di Jakarta, tapi ini platnya BE Lampung ya. Tapi jangan salah, ini yang mau saya perlihatkan adalah bagaimana kualitas dan keistimewaan dari mobil bekas ini. Masih sangat oke sekali, dari grillnya saja tidak ada apa namanya satupun yang minus, semua masih oke. Ini lampunya semua masih terlihat begitu bagus, ini fogmannya juga. Ini knopolnya genap. Listkrumnya semua kilauannya masih terlihat begitu sempurna. Lampu kiri depan sama dengan lampu kanan, sama-sama masih oke sekali. Ini catnya ini dijamin full original, ini sudah terlihat jelas kalau mobil ini ada benar-benar full original. Mau dari manapun anda pandangin, ini semua sama ya, dari kilauan warna cat ini, semua panel manapun semua sama. Ini yang menandakan kalau mobil itu masih cat original. Ini velgnya juga bisa dilihat sendiri, belum ada bocil sedikit pun. Bannya juga masih rapi. Ini yang menandakan kalau mobil ini begitu hati-hati pemakaiannya. Ini urusan bodi ya, tidak perlu diragukan lagi, tidak ada masalah. Sampai di listkrum ini, sampai bagian belakang juga masih perfect ya. Injakan kakinya, footstepnya juga normal, tidak ada permasalahan, tidak ada apa namanya baret-baret juga tidak ada. Ini urusan bodi benar-benar kilauannya luar biasa. Ini handling pintunya juga, chrome-nya juga masih bagus sekali. Velg belakang juga sama. Untuk lampunya di bagian belakang juga sama. Oke. VXR ini mah yang diesel tahun 2018, kemana lagi nyarinya agak susah. Ini lagi susah-susahnya kalau anda buru-buru, apa namanya, kalau anda lagi butuh lebih baik buru-buru saja ya, karena habis unit ini terjual mau cari dimanapun agak susah. Ini ada roof railnya juga, sudah pasti memiliki sunroof. Ini video saya percepat saja ya, berhubung mau saya bikin video yang lain yang lebih banyak ya, sudah lama tidak bikin video, sudah 4 hari. Ini kita lihat bagaimana kualitas interior. Kalau untuk Land Cruiser FXR pasti interiornya warna hitam seperti ini ya. Karena ini ada FM, ini satu-satunya tipe yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini kulitnya juga masih bagus. Aduh, aromanya masih aroma baru sekali. Tidak ada yang perlu diragukan. Tidak perlu lama-lama ya membuat video ataupun bisa saya pastikan kalau ini mobil benar-benar like new banget. Nah, ini plafonnya juga agak gelap, harap dimaklumi saja. Nah, ini lampunya semua masih berfungsi. Oke, tidak ada problem. Untuk TV di headrestnya juga ada ya, untuk FXR TV headrestnya juga ternyata walaupun apa ya, sudah mengadopsi model-model yang lebih elegan lah pastinya, karena ini sudah sewajarnya untuk mobil 2M-an lebih, hampir 3M ya, pasti harus dipikirkan juga bagaimana interiornya terlihat nyaman ataupun bagian dalamnya terlihat nyaman. Ini dual trimnya, panelnya gelap ya, warna coklatnya agak gelap. Untuk electric seatnya dijamin masih berfungsi dengan baik, coba anda perhatikan, ini semua masih bagus. Jok kulitnya apalagi, sampai di depan belakang ini mobil masih rasa baru pastinya. Ini untuk interiornya. Start engine-nya ada di bagian kiri ya. Agak susah masuk dari sebelah kanan, sempit. Tidak perlu repot-repot ya kalau bikin video, yang penting tersalurkan saja apa yang mau diceritakan atau bagaimana kondisi mobil ini. Jadi sudah saya gambarkan dari sekilas, masih ya, terlihat dari sekilas yang ada di video. Tapi yang jelas mobil ini benar-benar sangat bagus, jaminan sekali tidak rugi ya, cepat-cepat memilikinya. Untuk jok kulitnya juga masih bagus sekali. Agak gelap.
untuk joknya juga tidak ada permasalahan. Ini memori risetnya sampai 3 pengaturannya, di sana juga lengkap dengan central lock semuanya, pasti lengkap. Electric mirrornya ini untuk setirnya semua masih berfungsi, jaminan, dan kulit-kulitnya juga masih bagus. Oke, di sini kamera 360 nya ada di bagian kiri, model head unit, dan buka tutup sunroof sudah lengkap. Saya rasa cukup ya untuk menjelaskan Toyota Land Cruiser FXR diesel dengan tahun pembuatan 2018 ini. Untuk harga nanti bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 93 8588. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Area Solusindo, karena di YouTube kita ini hanya fokus untuk menjual, bukan mereview produk atau menjelaskan kelebihan atau kekurangan dari produk ini. Tapi yang jelas mobil yang berkualitas yang kita jual saja, yang pasti kualitasnya sesuai dengan pembicaraan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, salam otomotif.